Halo kawan-kawan Kaditkan, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik saja. Jadi di video kali ini gua bakal motretin drifting mobil dengan menggunakan kamera dari Canon EOS R5. Nah, ini gua pakai lensa kit aja 24-105. Penasaran kan? Gua juga penasaran. Gua baru pertama kali nyobain kamera ini, gimana sih mode burst continuousnya? Karena emang gua lihat review-reviewnya ini bagus banget kamera untuk motret secara cepat. Yuk kita cobain aja pas lagi ngedrifting kita motret ya. Oke. Nah, ini dia guys kameranya yang bakal kita cobain. Coba kalau motret ini tuh mobil di situ ya. Ini modenya kita ganti pakai TV kali ya. Pakai TV. Ini belum dibuka, Pak. TV tuh bukan TV, Pak. Yang shutter-nya kita kencengin karena motretnya itu motret ini ya. Warnanya enak banget coy, asli. Ini AF, AF-nya kita nyalain dulu. Lu cari orang Poris, aman. Hujan ini dari jam 10 pagi, udah geser awan terus. Udah kecapean, jatuhnya menyane gede abis. Mana dia? Dia stay di mana? Nggak ada. By phone lah, udah modern. Zaman online. Kalah. Online. Ini motek mas. Senyum, dan. Oke. Iya. Kontennya apa? Dan pas keluar jangan terlalu dalam. Okay, mata, iya, bang. Silakan, bang. GoPro 9 overheat toh. Iya. Di dalam yang pas panas-panasan kita. Yang di studio panas banget. Cukup udah panas nih. Enggak ada. Woi, udah mau mulai toh. Iya. Ini harus kemana? Culun. Sama gue juga mentok segini. Hai. Kita pakai speed paling gede aja 5000. Continuousnya mana nih? Oke, kita wait. Tar. Diam deh, kesamping Dian. Coba segini. Gua ganti AF tracking dah. AF tracking. Kasih ya GoPro lu. Woi, gila drone-nya, Cok. Woi, tunggu dulu ya. Yuk. 9. Tunggu deh. 6. Hey guys, kita motret, guys. Kita lock dulu di situ. Ada dialog. Oke. Ahmad siap gitu ya. Ntar siap mau jalan. Iya. Action. Gokil kecepatan deh, bu. Keren, cok.
bisa nih 36. Kita ambil momen yang benar-benar pas ya. Bentar. Ini gua pakai 1:4000, kita naikin lagi 1:6400. Nah, ini dapat nih. Ini dapat. Asing rate memori gua. Cakep. F-nya kita naikin, cara naikin F gimana? Oh gini, kita naikin jadi 8 mungkin ya. Alright. Nah jangan-jangan, F-nya kita kecilin aja. Shutter 2.5. Ya turunin shutter, ISO gede banget jadinya. Oh, bikin pending guys. Ini kecepatannya nggak terlalu cepat. Taruh di GoPay aja, kita bikin pending ya. Efek kita naikin. Oh, udah. Cakep. Langsung maju semua guys. Keren banget drone-nya, Pak. Pilotnya yang mana sih? Lapar. Woi, kebakaran Pak. Ayo Pak. Mobilnya panas. Pegang. Sana bro, mobilnya bro. Ada dimanapun kejadian pasti selalu ada Gojek. Mana? Depan. Oh. Overhead guys. Cek. 3514. Gimana di dalam? Apa? Mau super banget sih. Iya. Iya. lama gua di dalam. Didekan enggak? Enggak. Anjir. Lu pakai sabuk kencang banget pasti ya. Kalau enggak mah. Tapi di dalam enggak gini-gini? Enggak. Oh iya. Iya. Kaki doang gua tahan. Oh. Berarti steady dalam ya enggak? Gini. Ya badan mah gini-gini pasti. Tuh, setting lagi. Wah, ngerit guys memori gua. Apa? Saya lipi juga enggak banget. Apa? Lipi juga. Ya, kamu tadi belum ngambil minum yang sebelum ngerit. Udah? Sebelum ngerit. Oh, sebelum di sendiri yang lain udah. Coba ke TV ini modenya. Coba kita ganti modenya manual. Tek TV boleh? Oh, sini dulu. Ya, amat tinggal. Ini gini ngambil apa ya? Ngambil ini. Oh, ya amat keluar minum. Enak kalau ada layar di atas kita bisa ngeliat kayak Canon. Tipe 70D kan ada layar di atasnya. Ajib enggak? Ajib lah. Belum polin tuh. Ini gua polin. Nah, itu boleh. Ya udah, ini kan biar gua udah kita sini aja. Atau udah tinggal nutup aja. Oh tadi detectionnya gue matiin. Oke, siap kita uang. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja. Gue mau trade POV menggunakan kamera dari Canon R5 dengan lensa 24-105. Tadi gue menggunakan kecepatan kenceng banget dan belakang masih ada syutingan. Gua udah aja motretnya, udah cukup lah, udah dapat gambar lumayan banyak. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai sejauh ini. Tetap semangat, apapun kamera yang penting hasilnya. Salam motret, salam bantikans, bye!